Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa' bima alamtana wa zidana ilman wa arina alhaqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan wa arzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita baru saja menunaikan salat berjamaah, salat maghrib. Dan mudah-mudahan Allah taala menerima pahala ibadah kita. Salawat serta salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mencontohnya, mentaladaninya. Dan malam ini insyaallah kita akan membaca sebagian dari firman Allah taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 215. Kalau dalam mushaf halaman 33, lanjutan dari materi sebelumnya tentang mukhtasar tafsir Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم يسألونك ماذا ينفقون mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan atau infakkan. Qul, jawablah. Ma anfaqtum min khair, apa saja harta yang kamu nafkahkan atau infakkan. Falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, maka hendaklah diberikan kepada kedua orang tuanya, kaum kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi 'alim. Dan apa saja kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kajian ini yaitu anjuran bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat atau sesuatu yang penting untuk agama seseorang. Dua hal yang meliputi seseorang. Yang pertama adalah dirinya, yang kedua adalah hartanya. Ya. Jadi dua hal yang meliputi seseorang, yang pertama adalah tentang dirinya, yang kedua adalah tentang hartanya. Dan dua hal ini Allah Subhanahu wa taala beli atau diganti oleh Allah taala dengan surga. Ya. Dengan syarat dua hal ini, jiwa atau diri seseorang dan hartanya, diminta sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dalam surah At-Taubah
Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tukar, beli itu tukar dari orang-orang yang beriman dirinya dan hartanya dengan surga. Lalu para sahabat ketika memiliki kelebihan harta, mereka bertanya, kemana harta ini akan diinfakkan? Dan juga ayat-ayat anjuran bertanya yang bermanfaat ini, karena mereka melihat bahwa selain mereka beribadah kepada Allah dengan dirinya, mereka juga ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hartanya. Dan yang kedua, para sahabat tidak bertanya kecuali hal-hal yang penting yang betul-betul mereka ingin amalkan. Ya, jadi pertanyaannya bukan pertanyaan sekedar bertanya atau ingin tahu atau bertanya sesuatu yang masih berandai-andai, seandainya begini bagaimana, seandainya begitu bagaimana, tidak. Ya. Dan juga disebutkan oleh para ulama, para sahabat ini tidak banyak bertanya. Dan itu tidak banyak ayat ya, yang semisal ini, yas'alunaka, mereka para sahabat bertanya kepadamu wahai Muhammad. Ya, kurang lebih ada beberapa ayat saja. Nanti insya Allah kita akan temui sebagiannya dalam surat Al-Baqarah dan sebagian dalam surat yang lain seperti yas'alunaka 'anil anfal dalam surat Al-Anfal. Ya, dan yang lain-lain. Baik, hadirin mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita bertanya, ada adabnya. Di antara adabnya adalah kita bertanya sesuatu kemudian kita berusaha untuk mengamalkan. Yang pertama adalah mereka bertanya tentang harta yang akan mereka infakkan. Maka disuruh menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Ta'ala, ya, hendaklah apa yang kamu infakkan itu yang baik, ya. Maka disebutkan yang baik itu min khairin, ya, dari harta yang baik itu harta yang thayyib. Harta itu bukan hanya uang, ya, harta bukan hanya uang, makanan dan yang lain-lain, ya, pakaian atau yang lainnya itu juga harta. Ya, apa yang kau infakkan dari harta yang baik itu adalah yang baik barangnya atau bentuknya, atau yang terbaik barangnya atau bentuknya juga terbaik diperolehnya, ya, atau barangnya juga halal, ya, adalah barangnya halal. Maka yang diinfakkan kepada yang pertama Allah urutkan. Falil walidaini, pertama adalah kepada kedua orang tua. Jadi kalau dahulu kita kecil, orang tua senantiasa berinfak kepada anaknya, bersedekah kepada anaknya. Sudah saatnya anaknya ini, jika mereka memiliki kelebihan harta, mereka berinfak kepada kedua orang tuanya. Dan ini bagian dari birrul walidain. Ya. Kalau seseorang tidak memperhatikan keperluan kedua orang tuanya, ini bagian daripada hukukul walidain. Ya. Jadi yang tidak, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah wal aqrabin, kepada kerabat. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Kemana diinfakkan? Yang pertama ummaka wa abaka wa akhaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaha, ya,
Kemudian yang pertama adalah kepada ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kemudian di bawahnya. Ya. Nah, ini urutan yang disebutkan untuk kepada kedua orang tua dan kerabat. Kemudian wal yatama, kepada anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum baligh, yang ditinggal oleh ayahnya, ditinggal wafat oleh ayahnya. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ya. Disebutkan di sini hanya miskin, tapi mencakup juga fakir, orang fakir dan miskin. Fakir itu lebih dahsyat daripada miskin. Ya, dari sisi keadaannya disebutkan. Kadang dalam ayat Al-Quran ini hanya disebut miskin saja, seperti ayat ini. Kadang juga dalam Al-Quran disebut fakir saja, seperti dalam firman Allah Ta'ala, lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard, bagi orang-orang fakir yang dia terkepung di medan jihad, yang mereka tidak mampu untuk bekerja. Ya. Yahsabuhumul jahilu aghnia, kadang orang yang tidak tahu menganggap dia orang yang cukup. Ya. Ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa illa la yas'alunan nasa ilhafa. Yahsabuhumul jahilu aghnia aminat ta'fuf. Kadang orang yang tidak tahu menganggap dia orang cukup, karena orang fakir ini menjaga iffah daripada minta-minta. Ya. Jadi menjaga harga dirinya daripada minta-minta. Contoh lain misalkan dalam surat At-Taubah digabungkan antara miskin, orang fakir dengan miskin. Jadi kalau tadi, kalau ayat ini hanya orang miskin saja, ayat yang selanjutnya disebut hanya orang fakir saja. Tapi dalam surat At-Taubah disebutkan innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah atau zakat itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi kalau disebutkan dua-dua, maka fakir lebih berat keadaannya dibanding miskin. Kalau disebutkan salah satu, maka fakir meliputi juga miskin. Ya. Apa bedanya antara fakir dan miskin? Kalau fakir itu dia tidak mampu memenuhi setengah kebutuhannya. Jadi kalau misalkan kebutuhannya satu bulan 3 juta, dia mungkin bisanya 1 juta atau di bawah 1 juta pendapatannya. Ya. Sedangkan miskin itu dia mampu memenuhi setidaknya separuh lebih dari kebutuhannya. Kalau misalkan dia kebutuhannya 1 bulan 3 juta, maka mungkin dia mampu atau penghasilannya mendapatkan sampai 2 juta. Ya. Jadi walhasil artinya dia tidak, kedua golongan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan yang dia perlukan secara utuh. Wa ibn sabil. Siapa ibn sabil itu? Ibn sabil adalah orang musafir yang kehabisan bekal, sehingga dia tidak mampu untuk kembali kepada keluarganya atau ke tempatnya atau ke daerahnya. Maka sudah sepatutnya orang seperti ini, kita jika memiliki kelebihan rezeki, memberikan dia setidaknya misalkan ongkos untuk balik pulang ke tempatnya dan untuk makan atau yang lainnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ya, berkenaan dengan Ibnu Sabil ini ya penting, ya, misalkan masjid itu ada alokasi dana. Ya.
Kalau setiap masjid itu punya alokasi dana untuk Ibnu Sabil, artinya tidak sampai orang ini dalam perjalanan terlontang-lantung ya. Mereka kalau nggak punya tempat istirahat bisa istirahat, nggak punya uang untuk tiket ya atau ongkos untuk pulang, kasih ongkos untuk pulang ya. Jadi ini salah satu keutamaan ya, keutamaan atau urutan-urutan yang Allah ajarkan dan yang ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim. Tidaklah apa yang kamu kebaikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Ya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan apapun yang kita kerjakan, ya, kebaikan apapun, sebesar apapun atau sekecil apapun, Allah Maha tahu. Tapi pada ayat berikutnya yaitu ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Taib, hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ayat itu berkaitan dengan harta, saat ini ayat ini berkaitan dengan perang. Ya, perang ini membunuh atau dibunuh, yaitu berkaitan dengan nyawa. Ya. Kutiba alaikum al-qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang. Wa huwa makruh lakum. Ya, dan perang ini dibenci. Dibenci disebutkan oleh para ulama atau para sahabat tidak membenci syariatnya. Tetapi peperangan ini adalah sesuatu yang tidak disukai. Yang paling tidak disukai adalah orang berperang ini mesti perlu biaya. Mereka harus mengeluarkan biaya. Yang kedua, mesti ada yang terluka minimal. Atau dia melukai. Atau dia terbunuh ataupun dibunuh. Ya. Atau dirampas barangnya ya sebagai ghanimah atau yang lainnya, atau bahkan dijadikan budak satu saat ya jika dia dikalahkan. Artinya hal tersebut sesuai tabiat manusia itu tidak disukai ya. Kalau ditanya ya, manusia suka berperang atau suka damai ya, secara tabii maka dia suka damai. Tapi perang itu ada satu ketika diwajibkan dan itu baik. Ya, dan itu baik. Baik, awal dakwah Islam disebarkan itu dilarang berperang ya. Tapi perintah untuk sabar. Terus sabar walaupun disiksa kaum muslimin oleh orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu. Sampai keluarga Yasir terbunuh. Ya, bahkan istrinya juga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabran ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, Yasir, bahwa sesungguhnya Allah janjikan atasmu surga. Bahkan ketika mereka terus menganiaya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Ya, maafkan, biarkan sampai Allah datangkan keputusan untuk urusan ini. Lalu Allah taala datangkan keputusan yaitu diizinkannya berperang.
karena kaum muslimin terus-terus menerus dizalimi. Dan itu ketika kaum muslimin sudah memulai ya, atau memiliki kekuatan. Udzina lil ladzina qatalu bi annahum zulimu, diizinkan ya bagi kalian ya, bagi mereka yang diperangi, qutilu bi annahum zulimu, bagi mereka yang diperangi karena mereka dizalimi. Dan bahkan pada ayat ini tidak hanya diizinkan berperang ketika dizalimi, tapi juga perang atau berjihad ini bagian daripada dakwah untuk menyebarkan Islam. Lalu Allah Ta'ala wajibkan. Baik, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa wa asa an taqra'u shay'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi yang kalian benci sesuatu itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai sesuatu tersebut dan dia adalah buruk bagi kalian. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah syariat yang mungkin ya kita sulit untuk mengerjakannya atau tidak suka. Maka padahal itu baik bagi kita, atau mungkin kita suka padahal itu buruk bagi kita. Taib, kadang kita untuk mengamalkan agama ini sulit atau merasa berat atau tidak suka. Ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara keutamaan berwudu di saat-saat sulit itu pahalanya seperti orang berjihad atau bahkan orang berjaga-jaga untuk menghalangi musuh di perbatasan. Itu disebutkan dalam sebuah hadis, isbaghul wudu 'ala al-makarih, yaitu orang yang senantiasa berwudu dalam keadaan yang dia tidak suka. Kapan dia berwudu tidak suka? Ya, ketika dalam keadaan dingin atau ketika dalam keadaan dia lagi enggak enak badan untuk wudu. Ya. Maka berbeda keadaan, sesuatu yang dia mudah dengan yang sulit itu ganjarannya. Baik, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kedua, ada syariat-syariat. Ya, yang kadang kita misalkan lagi enak-enak tidur, bahkan kurang tidur, terpaksa harus bangun subuh, harus berangkat ke masjid lagi. Sampai di masjid masih lama qomatnya. Sudah begitu lama imam berdiri ketika mengimami, ya. Itu sudah dipikir dari rumah itu, ya. Akhirnya terpaksa berangkat dia. Ya. Kadang dalam sesuatu itu tidak kita sukai dalam tabiat kita, pada hakikatnya itu adalah baik bagi kita. Subhanallah, hadirin ya. Atau kadang kita sukai ya, padahal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak baik atau buruk. Lalu Allah tutup ayat ini dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ayat ini wallahu ya'lamu. Ini tidak disebutkan objeknya atau maf'ul bihnya, dan Allah mengetahui. Ya, dan kalian tidak mengetahui. Maka disebutkan oleh para ulama di antara kaidah ketika tidak disebutkan objeknya, maka ini adalah untuk perkara syariat ya, yang secara umum. Syariat secara umum ya, itu Allah lebih mengetahui hikmah ya, dan manfaatnya. Dan kalian adalah pada hakikatnya tidak mengetahui hikmah dan manfaat dibalik itu. Taib, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berkaitan dengan syariat.
Maka apapun yang ditetapkan oleh syariat, ya itu pasti baik, meskipun bagi kita atau bagi tabiat seseorang itu masih sulit kita terima, ya, atau kita merasa tidak suka atau yang lainnya. Lalu untuk perkara dunia, ya, kadang kita hidup di dunia ini ada dua sisi. Ada sisi yang kita sukai, yaitu dalam keadaan bahagia atau baik-baik. Ada sisi yang kita tidak sukai dalam keadaan sulit atau yang keadaan tidak baik, ya. Maka jika dalam dua keadaan seperti ini, maka pilihannya adalah sabar. Pilihannya adalah sabar. Maka dua hal. Pertama, dari sisi syariat, apapun yang tidak kita sukai, kalau jika Allah tetapkan, itu pasti baik, ya, meskipun kita tidak sukai, ya. Dan apapun yang Allah larang dan itu suka dengan kita, belum tentu baik. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang azab, manfaat dan hikmah, meskipun kita tidak tahu, maka kita tetap harus mengerjakannya, ya, baik perintah dan meninggalkan larangan. Lalu dari sisi perkara dunia, maka kita berusaha jika datang suatu tidak baik pada kita, ya, kita tahu ini satu keadaan yang baik, ini satu keadaan yang tidak baik, ya, maka pilihannya jika tidak baik adalah sabar. Karena hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin, ya, dan akibat atau akhir bagi orang yang sabar itu adalah yang terbaik bagi orang-orang bertakwa. Taib, ada satu kisah. Wal khairu khiyarullah, ya, dan yang baik itu adalah pilihan Allah. Kisah satu ketika ada seorang menteri dari raja, ya, menteri dari raja mengatakan kepada raja ketika rajanya terkena sesuatu sehingga jarinya terputus, yang lainnya merasa kasihan. Lalu dia sering mengucapkan, menteri ini, wal khair khairullah, ya, yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Lalu marah rajanya. Lalu orang ini, kau mengatakan bahwa ini terbaik dan ini dipilih oleh Allah kalau jariku putus, ya. Lalu orang raja tersebut memenjarakan orang tersebut. Orang tersebut mengatakan, wal khair khair khairullah, penjara ini baik dan ini adalah pilihan Allah, ya. Lalu berangkatlah raja ini dengan rombongannya ke satu tempat. Lalu dirampok, ya, dan dibunuh, ya. Lalu mereka, perampok dan pembunuh ini, punya ritual, ya, ritual dia ingin menyerahkan nyawa-nyawa itu kepada sesembahannya. Lalu tentara-tentara sebagian rombongannya itu, ya, ditangkap dan dibunuh, kecuali raja, karena ada yang patah, tidak sempurna, maka tidak jadi dibunuh, ya. Lalu akhirnya raja pulang ke negerinya. Lalu yang menteri tadi itu didatangi oleh raja yang dipenjara itu. Betul katakan, ya, sebab pilihan Allah lah akhirnya aku tidak jadi dibunuh. Lalu bagaimana dengan kamu yang aku penjara? Lalu dia mengatakan, sebab pilihan Allah lah taala, pilihan Allah taala yang terbaik, sehingga aku tidak ikut rombongan tadi dan aku pun tidak jadi juga dibunuh, ya. Seandainya dia ikut rombongan, maka dia akan dibunuh juga. Taib, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam keadaan apapun, ya, baik keadaan yang itu enak maupun tidak enak, ya, pilihannya adalah sabar, dan itu adalah bagian daripada pilihan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi pada ayat ini, ya, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, di antara faedahnya, kalau tidak disebutkan objeknya, menunjukkan keumuman apapun yang Allah tetapkan, ya, karena kita ini diciptakan oleh Allah pada dasarnya tidak tahu apa-apa. Wallahu khalaqakum la ta'lamuna syai'a. Ya, dan Allah menciptakan kalian sedangkan kalian tidak tahu apapun. Tapi pada ayat berikutnya, yaitu ayat 217. Ayat ini juga berkaitan dengan pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka 'ani syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan haram yang berperang di dalamnya. Bulan haram itu 4 bulan, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Jadi Zulqa'dah ini bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1, Rajab bulan 7, ya. Jadi bulan 7. Jadi 3 bulan berurutan, yang satu terpisah, ya. Qul qitalun fi kabir. Katakan wahai Muhammad, berperang pada bulan-bulan haram adalah kabir, dosa besar. Wa saddun 'an sabilillah. Wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk ke Masjidil Haram, mengusir penduduknya dari sekitarnya, adalah lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Tayyib, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh berperang di bulan-bulan haram ini diakui sejak zaman jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah pada saat itu taat terhadap aturan ini. Mereka senantiasa berperang dan berhenti ketika di bulan-bulan haram. Dan satu ketika terjadi syariah. Ini awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah tahun 1 Hijriah sebelum terjadi perang Badar. Ya. Syariah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus 8 orang atau dalam satu riwayat 9 orang untuk pergi satu tempat. Yang awalnya yang memimpin adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu Abu Ubaidah tidak ingin meninggalkan Nabi di Madinah. Lalu Nabi menyuruh Abdullah ibnu Jahsy, ya, Jahsy. Lalu berangkatlah Abdullah ibnu Jahsy. Sebelum berangkat dititipi satu surat oleh Nabi. Kata Nabi, jangan dibuka surat ini sampai kamu melakukan perjalanan, ya, sekian lamanya. Ya, atau sampai di tempat yang diperintahkan oleh Nabi. Lalu surat itu tersebut tidak dibuka dan dia berangkat. Dan di antara dalam surat tadi diperintahkan oleh Nabi, jika kau buka surat ini dan kau baca, maka di antara rombongan itu kalau ada yang setuju ikut denganmu, biar ikut. Yang ada ingin tidak jadi ikut dan ingin pulang ke Madinah, biarkan pulang ke Madinah. Lalu berangkatlah rombongan tersebut, sampailah di satu tempat yang diperintahkan oleh Nabi. Lalu dibukalah surat tersebut. Isi di antara suratnya adalah rombongan tersebut disuruh memata-matai satu kabilah, kafilah dagang Quraisy yang
datang dari Syam akan menuju ke Mekah. Lalu di saat itulah mereka akhirnya tidak hanya memata-matai sampai terjadi pembunuhan. Lalu dibunuhlah di antara orang-orang kafilah dagang Quraisy ini, yaitu yang terbunuh adalah Amr bin Hudrami. Lalu mendengar hal tersebut, orang-orang Quraisy mengejek kaum muslimin bahwa kaum muslimin melakukan satu dosa yang besar, yang melanggar bulan haram, membunuh ya di saat bulan haram ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ya, dan Nabi diperintahkan untuk menjawab, qul qitalun fihi kabir, katakan wahai Muhammad bahwa membunuh atau berperang di bulan haram itu dosa besar, dan itu memang bagian daripada dosa besar. Tapi Allah Subhanahu wa taala membandingkan dan membandingkan kesalahan kaum muslimin tersebut dengan kesalahan kaum musyrikin. Di antara kesalahan kaum musyrikin yang pertama disebutkan dalam ayat ini, wasaddun an sabilillah, yaitu menghalang-halangi dari jalan Allah. Menghalang-halangi dari jalan Allah artinya untuk beriman, baik dirinya maupun kaum muslimin. Kaum muslimin dihalang-halangi untuk beriman, dan diri dia menghalangi dirinya untuk beriman kepada Allah. Wa kufrun bihi, kesalahan yang kedua adalah kufur terhadap Allah. Yang pertama menghalang-halangi dari jalan Allah, yang kedua kufur kepada Allah. Wal masjidil haram, menghalang-halangi kaum muslimin untuk beribadah di masjidil haram. Ini diantara kesalahan mereka. Wa ikhraju ahli minhu, mengusir penduduknya dari sekitar masjidil haram. Ini kesalahan mereka yang keempat. Ya, akbaru indallah, disebutkan oleh Allah bahwa itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu juga bertingkat-tingkat. Ada dosa yang besar, ada yang lebih besar lagi. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Lalu fitnah, fitnah itu disebutkan oleh para ulama yang pertama dimaknai kekufuran. Kekufuran itu lebih besar ya daripada berperang atau membunuh ya, atau kesyirikan itu dimaknai kesyirikan. Al-fitnah juga, al-fitnah dimaknai sebagian para ulama mengganggu kaum muslimin di bulan-bulan haram ya. Jadi dahulu ketika kaum muslimin di boikot, mereka di boikot selama kurang lebih 3 tahun ya. Dan 3 tahun itu tidak berhenti memboikotnya atau mendzalimi, mengganggu kaum muslimin meskipun di bulan-bulan haram. Taib, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian dari agama kalian, in istata'u. Ya, jika mereka mampu. Taib, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pada saat itu sudah hijrah ke Madinah ya. Harta mereka ditinggalkan, rumah-rumah ditinggalkan, semua ditinggalkan. Tapi mereka tidak puas ya. Karena pada hakikatnya mereka ini ingin memerangi kaum muslimin sampai kaum muslimin itu kembali murtad ya. Mereka memerangi kaum muslimin bukan karena duniawi ya. Kalau kita tak apa-apa, pergi, penting rumahmu, hartamu, ini semua atau yang lainnya, bukan karena dunia ya. Mereka memerangi kaum muslimin karena hasad ya, dengan keimanan mereka ya. Lalu Allah peringatkan pada ayat berikutnya, wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia mati dan dia kafir, maka gugurlah amalan-amalan mereka di dunia dan di akhirat. Taib, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya disebutkan oleh para ulama, di antara tujuan orang kafir memerangi adalah bukan hanya duniawi
Ya, di antara tujuan mereka adalah ingin kaum muslimin meninggalkan agamanya. Ya. Bahkan kita lihat orang-orang miskin yang korban kristenisasi itu, mereka tidak diharapkan dunianya. Bahkan mereka dikasihi supaya pindah, ya, supaya murtad. Ya. Jadi perjuangan mereka orang kafir, ya, senantiasa terus-menerus, ya, dalam ayat ini, wala yazalun, itu bimakna istimrar, terus-menerus, ya, memerangi sampai mengharapkan murtadnya kaum muslimin atau orang beriman. Taib, sampai disebutkan oleh Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, ya, untuk menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya, jadi artinya tidak kaget jika orang-orang kafir berusaha menguasai negeri-negeri kaum muslimin, dia keluarkan dana yang tidak sedikit, karena Allah Ta'ala maha tahu tentang mereka. Lalu pada ayat ini, barang siapa yang murtad, maka gugurlah, hanguslah amalannya. Para ulama khilaf, ya, para ulama khilaf tentang murtad, ya. Apakah orang yang murtad ini kemudian dia otomatis hangus, ya, amalan-amalannya, kemudian jika dia bertobat kembali lagi semula, nol lagi, ya. Dan ini yang diakui oleh madhab Maliki. Jadi orang yang murtad maka gugur semua amalannya. Jika dia bertobat, maka dia kembali dari awal lagi. Sedangkan madhab Syafi'i, jika seseorang itu murtad, ya, jika seseorang itu murtad, maka amalannya, ya, tergantung terhenti. Ya. Jadi tergantung terhenti. Jika dia bertobat, maka amalannya itu akan dihitung. Jadi misalkan seorang beriman, dia sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, ya, kemudian dia murtad, ya, kemudian dia bertobat, artinya masuk Islam lagi, maka amalan-amalan sebelumnya ini hangus, ya, dan dia memulai lagi dari awal. Dan jika dia mati belum bertobat, otomatis mati kafir, ya, otomatis mati kafir. Lalu ada orang yang beriman, misalkan dia yang kedua, ini pendapat pertama, pendapat Maliki. Pendapat yang kedua adalah dia sudah puasa, zakat sepanjang umurnya beberapa tahun, kemudian dia murtad, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali beriman lagi. Maka jika dia kembali beriman lagi, amalan-amalan yang sebelumnya termasuk bagian daripada amalan-amalannya. Dan dia ketika bertobat melanjutkan amalan-amalan yang selanjutnya. Tetapi pada ayat ini madzhab Syafi'i mengatakan yang dianggap hangus itu kalau dia mati sebelum bertobat. Ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa huwa kafir. Barang siapa yang mengganti agamanya, ya, dan kemudian dia mati dan dia belum sempat taubat, ya, maka habitat amalum fid dunya wal akhirah, maka amalannya adalah hangus, ya, di dunia dan di akhirat. Artinya amalan yang kerjakan di dunia hangus, tidak manfaat, yang di akhirat juga tidak ada nilainya. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka termasuk penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya, kita nantikan saatnya azan.
صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Ini adalah satu tiga amal yang mulia, amal yang besar. Amal yang pertama adalah iman. Iman adalah ikhlas, ketika dia mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kedua adalah hijrah. Hijrah ini dua makna. Ada hijrah. Hijrah itu secara bahasa pindah atau meninggalkan. Hijrah yang pertama adalah dia meninggalkan daerahnya menuju daerah yang lain. Misalkan satu daerah yang penuh dengan kezaliman, lalu dia pindah ke satu daerah yang lebih baik. Dan hijrah ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah hijrah dari satu amalan, dari perbuatan maksiat menuju ketaatan. Dan yang ketiga adalah wajahadu, berjihad. Ya. Jihad ini satu amalan yang besar. Ya, bisa jihad itu dengan pedang ataupun jihad dengan lisan atau dengan yang lainnya. Ya, dengan lisan yaitu dengan dakwah, ya, dengan pedang dengan berperang. Dan semua ini atau hijrah ini dua kategorinya. Ada yang kategori mereka karena Allah, ada yang kategori karena dunia. Misalkan seseorang pindah ke satu daerah, ya, tidak karena Allah, tapi karena ingin mencari dunia atau yang lainnya, maka ini tidak termasuk hijrah. Atau juga hijrah, ya, misalkan dari kehidupan ribawi menuju atau meninggalkan dia kehidupan riba tersebut, ya. Mereka yang melakukan amal, tiga amal yang besar ini, beriman kepada Allah, berhijrah, kemudian berjihad, ya. Mereka itu ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu tetap berharap rahmat Allah. Yang disebutkan oleh para ulama, meskipun seseorang itu telah melakukan hal yang besar, ya, yaitu beriman, berhijrah dan jihad, tetapi mereka tidak serta-merta merasa bahwa dia sudah dalam kebaikan, atau tidak serta-merta dia merasa kagum terhadap dirinya bahwa dia sudah melakukan satu amalan-amalan besar, tapi tetap dia berhusnudzon kepada Allah. Jadi beda ya, merasa, ya, merasa sudah pasti, ya, mendapatkan satu yang ganjaran besar di sisi Allah, tapi mereka masih husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharap rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini, kenapa Allah tutup dengan wallahu ghafurur rahim? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Padahal mereka bukan melakukan hal yang maksiat, bukan melakukan kesalahan kemudian bertobat. Mereka adalah orang yang beriman, berhijrah, bahkan berjihad. Ya, disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, karena setiap ibadah itu kadang tidak sempurna.
Ya, tetapi Allah Ta'ala melihat kesungguhan seseorang ketika melakukan ibadah tersebut atau beramal, maka meskipun ada kekurangan, maka Allah ampuni dan Allah akan rahmati seseorang tersebut. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, pendapat yang lain, amalan-amalan yang Allah Ta'ala tadi sebutkan, beriman kepada Allah, artinya dia ikhlas, kemudian dia hijrah, ya, kemudian dia berjihad, dan amalan-amalan yang besar itu pada hakikatnya adalah sebab mendatangkan ampunan dan rahmat Allah. Maka otomatis jika seseorang melakukan amalan tersebut, insya Allah Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Makanya Allah sebutkan, dan Allah akan turunkan rahmatnya kepada seseorang tersebut. Maka Allah sebut, wallahu ditutup, wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Taib, hadirin dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, mudah-mudahan ya, dari setiap amalan kita yang tidak sempurna atau yang kurang, perlu dengan niat yang betul-betul ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan insya Allah dengan amalan yang tidak sempurna itu, mungkin juga Allah akan ampuni dan rahmati kita. Dan juga dengan amalan-amalan yang kita lakukan, yang kadang dianggap kecil ya, atau biasa saja, tapi amalan itu pada hakikatnya mendatangkan ampunan Allah Ta'ala dan mengukurkan dosa-dosa kita. Meskipun seseorang itu kadang kurang bertaubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Taib, aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.